Ini mau ke pameran dulu. Tuh sama Yoga. Hah? Oh iya. Nah, karena hari ini ada pameran di lapangan Murjani, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ini letaknya di pusat kotanya Banjarbaru, guys. Ibu kota Kalimantan Selatan sekarang di Banjarbaru, bukan di Banjarmasin lagi. Sudah dipindah. Nah, tuh lihat tuh. Ini malam Minggu. Kita mau lihat pameran, guys. Oke, kita mau ke sana ya. Nah, di sebelah sini ada lapangan sepak bolanya, guys. Lapangan sepak bolanya. Habis hujan. Kondisi habis hujan. Dan ini masih maghrib ya, guys. Masih orang sholat, jadi agak sepi. Tapi nanti kalau sudah habis isya tuh mungkin ramai banget. Jam 8-an ya, guys. Ayo. Awas licin, no. Oke, guys. Ada yang gambar-gambar. Itu kan dulu. Ada kode putar. Tuh, guys. Gak tahu ini pameran apa sih? Kayak kuliner-kuliner kayak itulah. Pameran kuliner dan orang jualan. Nah, itu lapangan Dr. Murjani. Itu ada tulisannya. Ada akuariumnya, guys. Lo ngeri juga lagi gajwe kan naik. Ngeri lo, guys. Banyak permainan anak-anak. Oke ya, guys, nih seperti ini lah. Pameran kuliner kayaknya. Pameran kuliner. Ini juga ada kaskas. Asli, guys. Apinya udah enggak. Ya. Kita ke sini lagi. Jadi ini lapangannya luas banget, guys. Jadi lapangannya ini sering dipakai event-eventnya seperti inilah. Tuh. Sini lagi. Oh, banyak. Itu apa di dalam tuh? Oh, itu balai kotanya. Kantor wali kota. Oke, kita lihat di sini dulu, guys. Nah, ini sekali lagi ya, masih sepi karena memang masih maghrib. Jadi mungkin nanti jam-jam 8 habis isya tuh rame banget mungkin. Tuh kantornya, guys. Kantor balai kota. Kantor Wali Kota Banjarbaru.
Kok ini ada mobil masuk? Mobilnya mau masuk ya? Oh, ada panggung kok. Tuh, oke kan udah nonton. Oh, ini Vespa. Fortuner. Oh iya, Wuling yang lagi viral. Banyak banner nih. Nah, ini aslinya lah Wuling nih. Halus kotak. Tahu lah orang loh itu. Ini yang anu loh, yang listrik loh nih. Listriknya kan ada. Lihat ayo. Ini aja di pameran beli sepatu. Oke, guys. Nah, itu. Belikan sepatu yoga. Sepatu buat ulang tahun tuh. Tuh dia, ulang tahun. Tapi ulang tahunnya belum, guys. Cuma beli sepatunya buat ulang tahun. Oke. Okay. Masuk ke sini lagi, guys. Tuh, ini unik juga nih. The Baltimore Bowl. Wah, klasik ya. Wah, yang melihat ya. Menikam bisa dah. Ini kaset bari nah. Nah, ini yang belum pernah gue. Pun bari. Sejenis apa ini? Museum apa? Ini bang. Ini no piringan bari tuh. Keren ya. Belum. Sepeda apa aku dulu kayak ini weh. Aku pernah memakai ini loh. Nah itu. Mas ayo. Buat bu. Wih belakangnya kerennya. TV baru nih. Gitar kalau itu masih ada. Tetap unik-unik. Ini legenda Astrea lagi apa? Astrea Prima kan? Unik loh. Tenang kendaraan anu naik raja jalanan tuh. RX King jar berare. Banjarbaru tempo dulu. Oh, tempo dulu. BP Pro. Oh, lagi santai, guys. Ini di depan Balai Kota. Karena ada pameran itu Balai Kota ini tuh, mantap. Di sini nah itu pameran. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Oh, kayak itu IC-nya. Ada dan peduli ada WC-nya. Tuh. Oke, guys. Sudah mulai rame. Jakarta, baik. Suka pilih, bebas pilih. Tuh, sudah mulai rame. Silakan, silakan. Ayo, dapat jam tangan, dompet, pandek ya. Oke, okay, guys, sudah mulai rame nih. Sudah mulai rame malah.
kita pulang. Guys, kita mau pulang. Oh, mundur kok, Pak. Mundur lah. Hey guys, tuh lihat situasi di terkininya. Jadi pada saat ini rame, kita pulang. Tadi sengaja kita berangkat maghrib untuk menghindari kemacetan. Biasanya ini macet banget di sini ke jalannya nih, menuju ke sininya nih. Makanya ini kita pada saat orang rame-ramenya kita pulang. Jadi kayak apa ya, pameran kuliner lah gitu guys. Tuh ini jalannya tuh, wisata kuliner. Dan macam-macam sih ada, tapi lebih banyak ke kulinernya daripada yang lain. Nah, itu balai kotanya tuh. Kita balik saja guys di malam minggu ini. Kondisinya barusan diguyur hujan. Oke ya guys, jadi itu aja vlogku kali ini di malam minggu ya guys. Soalnya saya tuh kalau malam tuh sekarang tuh jarang keluar rumah gitu ya. Jadi bisa dikatakan lah tuh satu bulan mungkin sekali atau bahkan tidak pernah, tidak sama sekali dalam satu bulan itu. Jarang keluar malam guys. Ini karena tadi ada apa istilahnya tuh, ada pameran aja, kita mau keluar, saya mau keluar gitu. Biasanya kalau nggak ada penting-penting sama sekali atau apa gitu ya nggak keluar, di rumah aja. Jarang kalau malam minggu atau malam lah keluar rumah gitu guys. Oke guys, jadi itu aja pokok kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Jangan lupa di subscribe, like, comment, di share dan ditekan loncengnya. Oke, dah.